Ya kalo disit. Selamat pagi guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ya. Jumpa lagi bersama channel kami Udin MJ Channel di Pasar Karangpucung. Di lapaknya Kang Ratim untuk hari ini teman-teman ya, kita akan liput untuk kelas Jemoko atau jantan bahan pembesaran Jawa Randu. Untuk lapaknya Kang Ratim di paling ujung ya, masuk ke dalam paling ujung dekat warung-warung nasi. Kita kebetulan datangnya agak telat, jadi memang sebagian besar sudah laku atau sudah terjual teman-teman ya, milik jangan Kang Ratim. Kita temui dulu dengan pemilik. Batinnya wis gede, wis lagi nyantai-nyantai. Ya, muka juga cerah. Ngopi dan merokok. Pak rokok kendi jajal tak sepil. Eh, pak rokoknya Mas Bro. Jangan ayu neng ngepon. Mas Gondrong, wis tak rokok gorong. Hah? Orang rokok, ngerokok ngapa? Dengan kawan kita Kang Ratim. Ayo Mas Bro, kita spill barang Anda. Yang mana dulu nih? Tinggal 3 ekor ya. Hari ini sudah laris manis teman-teman ya. Dengan kelas Jemoko bahan pembesaran jantan hari ini. Untuk TB-nya kurang lebih sekitar 75-an. 70 up TB-nya. Kelas standaran aja. Harga berapa ini Kang? Rp18.5 ekonomis, Rp1.850.000 yang ini. Kita geser lagi ke berikutnya. Warna coklat, kepala merah, kepala coklat. Untuk TP sama, 70 up. Belum poel tentunya. Masih muda belum? Masih sangat muda. Ya memang untuk kelas-kelas bahan pembesaran penggemukan ya seperti ini teman-teman ya. No minus, barangnya bagus seperti ini. PR-nya menggemukkan. Langsung harga Kang. Yang ini 19. 19 atau 1.900.000 teman-teman ya. Barang bagus, no minus, PR-nya menggemukkan, tidak sanglir, normal. Tidak. Kita geser lagi ke berikutnya, yang ketiga yang mana? Yo, yang ini. Ini juga kalau yang ini gemuk teman-teman ya. Gemuk kondisinya yo anu bulat, ekornya dor. Tapi tetap masuknya kategori Jawa Randu yang ini. Kondisi gemuk. Harga berapa ini Kang? 2.100.000 nego ya. Tentunya juga masih bisa nego teman-teman ya. Bagi teman-teman yang minat, kontak dengan pemilik Kang Ratim. Nanti nomor teleponnya kita sematkan di layar, panjenengan nego sendiri. Yang ini bagus nih barangnya, gemuk. Siap. Kata-kata hari ini Kang Ratim. Kata-kata hari ini sabar. Sabar. Ya. Ya, sing penting dilakoni ya Kang ya. Iya. Sabar masalah anu payo ora payo wis ana sing ngatur lah ya. Rezeki iya, wis ana sing ngatur ya kowe. Sing penting mangkat nang pasar. Masalah rezeki wis ana sing ngatur. Iya. Siap. Oke Kang, terima kasih Kang. Semoga iya, laris manis. Amin. Kita geser lagi ke berikutnya teman-teman ya. Kira-kira pira anu lik? 2.050.000 teman-teman ya yang ini. 2.050.000. Lumayan besar juga ini. 2.050.000. Paling 2 juta ya direct na ya lik ya. Hah? 21. Harga pasai pira harga pasai? 22. Oh, tak pikir 2.050.000. Oh, 22 teman-teman ya. Harga pasnya 22. Berarti 2.250.000 buah harga pasnya 22. Tak pikir tadi malah 2.050.000. Ternyata 2.250.000. Harga pasnya 22. Oke, Lik, terima kasih ya. Semoga nanti cepat payu. Kita geser lagi ke berikutnya, teman-teman ya. Masih dengan kelas Jemoko atau jantan bahan pembesaran. Untuk kelas Jemoko juga entah sepi, entah memang sudah pada laku, kita belum tahu teman-teman ya. Karena kita tadi datangnya agak siang, tapi dilihat dari lapaknya memang yo anu sudah kosong seperti ini. Kelihatannya ya memang pedagang tidak bawa banyak untuk hari ini. Memang di samping harganya juga menurun, terus untuk cari rumput juga susah. Untuk para petani juga tidak terlalu banyak belanja teman-teman ya.
nunggu musim hujan karena rumputnya agak sulit untuk musim-musim seperti ini. Kita masih cari-cari lagi teman-teman ya. Kita masih cari-cari lagi, kita coba ke tempat outdoor atau ke tempat panasan. Mas Bro, sing ngiring-ngiring rega pirang Mas Bro? 38. Ya, bisa nasi ngeragani dewek, ha? Temenan malaku, jantan-jantan pola warna budeng hitam-hitam teman-teman ya. Tapi lagi yang lorok. Patang ibu lorok, berarti 2 jutaan teman-teman. Masuknya ras PE, warna hitam budeng. 2 ekor 4 juta rupiah teman-teman ya. Emang beda antara harga PE sama harga jawara itu beda teman-teman. Selisih tetap ada selisih. Ini masuknya PE 2 ekor 4 juta berarti ya 2 jutaan. Kelihatannya ya anu satu babon atau satu induk. Soalnya dilihat dari fisik posturnya ya sama. Kelihatannya anu satu bibit ya, satu Kang. Bibit. Oh, benar, satu bibit teman-teman. Ya cakep-cakep barang ini. Ya. Cakep, cuma memang posturnya kurang panjang. Lagi singgi kepala coklat. 2.000, Pak. 2 juta berarti ya sama yang ini. Ini harga 2 juta rupiah teman-teman ya. Barangnya seperti ini. Eh, ngene Kang Rohim nih, barang Kang Rohim. Harga berapa itu? Harga berapa? Harga berapa itu? Dua setengah. Oke, ini barangnya 3 ekor 6 juta rupiah. Bagi teman-teman yang minat ya, nanti kontak dengan pemiliknya. Yang ini 2 piram ini? 225. 2.250.000 teman-teman. Milik dagangan Mas Rohim, masih muda. Loh, kupingnya bekas kaya, barkotan apa ya? Bolong, bekas antingan. Telinganya bekas itu teman-teman ya. Kelihatannya dari peternak, barkotan, bolong soalnya. 225. Tagih saya berikutnya. Yang ini Mas Eko, Esiana Pora. Oke, kita spill yang belum terjual milik Mas Eko spesialis PE dari Aji Barang dan Karang Pucung teman-teman ya. Kita spill satu-satu. Nah, yang mana dulu Mas Bro? Dari yang ini. Telinga klewer-klewer, kepala hitam, testis hitam. Nah, ini barangnya. Usia pira Mas Bro? Ya, 6 bulanan Mas. 6 bulan ya, untuk usia 6 bulanan teman-teman ya. Untuk TV ya sekitar 60-an mungkin ya. 60 up ya. 65-an. Langsung harga Mas Bro. Mintanya 25, Mas. 2.500.000 yang ini teman-teman ya. Nego tipis. Tentunya kita geser lagi yang kedua. Hidung. Ki miki sing kae miki. Oh, itu ya beda ya. Cikwe wis miki. Yang ini masih dengan telinganya klewer-klewer ras PE dengan pasungnya lumayan bagus. Nah. Jantan tentunya, posturnya panjang yang ini. Tentunya ini usianya lebih muda ya, paling pira Mas? Ya, 4 bulanan. 4 bulanan yang ini. 4 bulan. Bagus ini barangnya teman-teman ya. Posturnya panjang. Berapa pira Mas? Ini minta 23, Mas. 2.300.000 teman-teman ya. Usianya 4 bulan. Kita geser lagi yang ketiga. Oh, yang ini bulu tebal. Nah. Bulu tebal masih dengan ras PE calon bulu tebal dengan bokongnya juga tebal, ekornya jor besar. Langsung harga Mas Bro, ini minta 23 sama Mas. 23 sama teman-teman, speknya beda. Kalau ini memang besar ini teman-teman ya, tapi speknya yo yang hitam ini ya lebih jos. Harga sama 23. Kita geser 1, 2, 3, geser yang keempat masih dengan, oh ini agak besar teman-teman ya, dengan budengan hitam, telinganya klewer-klewer, tidak berbonggol, panjang.
Untuk TB-nya sekitar apa ada 70 ya, Mas? TB-nya kurang lebih 70. Kurang lebih 70 ya. Rupanya ya lumayan. Nah. Harga Mas, Bro? Ini minta 25. 2.500.000, teman-teman ya. Ada lagi? Oh, 1 2 3 4 yang kelima. Mana lagi? Jawa Randu boleh, Jawa Randu barangkali teman-teman ada yang minat Jawa Randu, nanti kan ada pilihan. Yo masuknya yo beligonan sebenarnya. Antara Jawa Randu plasteran sama apa ya? Untuk pola warna ya maksudnya pakai pola warna aja teman-teman ya, tapi postur yo anu beligon. Kepala hitam. Telinganya soalnya udah enggak lipat ya, lebar, masuknya ke dalam. Kepala hitam. Untuk TP-nya sekitar 70-an. Langsung harga Mas, Bro. Dua, satu yang ini dulu. Satu ini minta 24, Mas. Dua? 24. 24 yang ini. Terus yang ini? Yang ini minta 23. Ini 23. Masuknya sama teman-teman, beli bulan juga. 23, 24. Beda pola warna, udah pasti beda fisik. Beda kambing, beda harga teman-teman. Beda telinga udah beda harganya. Soalnya ini dilihat dari telinga pola warna ya bagus. Tetap ada selisih. Ada lagi Mas, Bro? Ini satu belikon. Satu belikon. Jantan hitam. Oh, kendit ya? Kendit separo. Oh, kendit separo. Berarti yang sebelah sono enggak? Hanya separo aja, teman-teman. Ya. Kendit. Telinganya belikonan panjang. Yang sebelah sini kendit, tapi yang sebelah sini rapat, teman-teman ya. Sebenarnya itu rapat, yang samping itu enggak ada putihnya. Telinganya jangan panjang. Iya, kalau belikonan gini telinganya teman-teman ya. Ekornya dor. Usia yo sekitar 5 bulan ya. 5 bulan. Langsung harga Mas, Bro. Ini minta 21, Mas. 2.100.000 teman-teman ya. 2.100.000. Bagi teman-teman yang minat ya, kontak dengan pemilik Mas Eko, ini pemiliknya. Mudah-mudahan nanti ada teman-teman yang minat ya, Mas, Bro. Kawan kita Mas Eko, pedagang Aji Barang dan Karang Pucung. Oke Mas, Bro, terima kasih informasinya ya. Semoga laris manis. Amin, amin. Kita geser lagi ke berikutnya. Apakah masih ada lagi yang perlu diliput? Oh ya, nanti kita akan liput untuk kelas anu teman-teman, kelas perucilan juga. Biar komplit. Enggak bira Kang. 18.5 atau 1.850 Jawa Randu. Catatan. Untuk kelas Jawa Randu ya di harga 2 jutaan teman-teman. Tergantung spek barang. Seperti ini barang 18.5. Oke Kang, matur suwun informasinya. Oke teman-teman ya, kurang lebihnya seperti itu dengan liputan kali ini di kelas Jemoko di Pasar Kambing Karang Pucung. Mudah-mudahan bisa buat referensi teman-teman yang lagi nyari kambing, khususnya kelas Jemoko atau bahan pembesaran ya. Jadi untuk harga ya 18, 19, 2 juta, 21 seperti ini. Tentunya tergantung spek atau barang ya, model gambarnya seperti apa. Terima kasih, kita tutup videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga barang bagus-bagus ini teman-teman ya. Warnanya bagus-bagus. Biar gapiran, Kang? Hah? Gapiran kayak gue? 35 loro. Oh. 35 loro atau 3.500 2 ekor atau 17.500 berarti. Yo masuk ini harganya. Tidak terlalu mahal.